Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi Saudaraku seiman di pertemuan kita di hari Kamis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, keimanan yang sempurna, ilmu yang luas dan juga pengabdian sebagai seorang laki-laki yang soleh dan perempuan soleha e, sepenuhnya kepada sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala sampai ajal datang nanti dalam kondisi Allah sang pencipta ridho kepada kita dan semoga seluruh amal soleh yang pernah kita kerjakan yang sedang kita kerjakan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima, diterima dengan pahala yang sempurna dan semoga saja semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan kekurangan semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemaha murahannya. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan Hua Islamiyah, Allah selalu menjaga negeri kita, ketentramannya, kemakmurannya, kemudian juga kemerdekaan, persatuan dan kesatuannya, dan Allah memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik yang akan menjalankan amanah dan tugas dengan baik. Dan semoga Allah selalu memandu mereka agar menjalankan <tuh> semua apapun yang dibebankan di pundak mereka dengan sempurna serta juga menjadikan masyarakat selalu bergotong royong dengan pemerintah dalam hal-hal yang tidak melanggar perintah sang pencipta Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan sehingga negara kita selalu maju dan juga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain serta tidak pernah kita lupa mendoakan seluruh seluruh kita kaum muslimin yang sedang tertindas dimanapun mereka berada dan secara khusus di Gaza dan Palestina di hari-hari kita sekarang semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah menangkan mereka, memberikan mereka kemerdekaan sebagaimana Allah telah berikan kita kemerdekaan, serta juga Allah mengalahkan musuh-musuh mereka yang telah berbuat kezaliman, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah, subhanahu wa ta'ala, dengan kemahamurahannya yang saya akan sedang mendengar kita sekarang, karena Dia Maha Mendengar, melihat kita karena Dia Maha Melihat agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana, sebagaimana ya yang satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini Allah amin. Saudaraku ku seiman kalimat la ilaha illallah yang berarti la ma'buda bihaqin illallah tidak ada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa raja yang sebenarnya seluruh alam semesta ini seluruh yang di langit seluruh yang di bumi semuanya terjangkau Otot tidak terjangkau oleh mata kita, tidak ada pemiliknya, tidak ada penguasanya, tidak ada penciptanya, tidak ada yang mengatur, mengadakan, memusnahkan kecuali satu saja, zat yang maha mulia, yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Saudaraku si iman merupakan pondasi dasar dalam keyakinan seorang muslim atau akidahnya. Bagaimana dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadahnya, dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya, dari sisi penciptaannya yang biasa diistilahkan dengan uluhiyah, asma sifat dan rububiyahnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mungkin kalau Anda mengatakan oh, bahasan tentang mengucapkan la ilaha illallah seperti sesuatu yang sederhana karena Anda mungkin sebagai seorang muslim sudah sering mengucapkan kata ini dan mungkin Anda juga menghafal terjemahannya. Tetapi pada kesempatan ini kita akan coba mengorek saudaraku siman dengan izin Allah SWT mutiara-mutiara yang sangat mahal dari kalimat yang mulia ini. Anda perlu garis bawahi bahwasanya kalau Anda sudah yakini kalimat ini, Anda sudah fahami dan Anda jadikan sebagai pedoman dasar dalam kehidupan Anda, berarti Anda sudah benar-benar berada di satu rel yang sangat tepat untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena dengan memahami dan meyakini la ilaha illallah, La ma'budu bihaqqin illallah tidak ada tuhan pencipta pemilik penguasa alam semesta ini terjangkau atau, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah maka anda tidak akan pernah mencari tuhan-tuhan lain lagi karena memang konsekuensi dari la ilaha illallah tidak ada tuhan selain Allah subhanahu wa taala dan juga semua yang disembah oleh manusia selain Allah seperti orang menyembah pohon orang menyembah dewa-dewa bintang-bintang jin api batu atau apa saja semuanya itu batil atau tidak benar dan ini merupakan pondasi dasar seorang muslim bahkan ahli kitab pun Yahudi dan Nasrani yang masih murni eh, pada ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam pasti mengetahui tentang masalah ini mereka tidak akan pernah menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala mereka pasti juga kalau mengikuti kalimat ini benar-benar murni maka mereka akan sangat mudah untuk menerima agama Islam, karena memang inilah pondasi dasar daripada agama kita. Dan memang tujuan kita diciptakan di muka bumi ini selalu saya ingatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan kekal ditirawakan oleh orang-orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56, aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. saudaraku seiman, dengan kalimat la ilaha illallah Kita jadi tahu Oh ternyata yang menciptakan seluruh alam semesta ini Sekali lagi Terjangkau atau tidak jangkau oleh mata kita Adalah Allah Berarti kita mengerucut kepada satu Tuhan saja Dan Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun belum menampakkan dirinya Buat kita di muka bumi ini Tapi memang sangat banyak bukti-bukti bahwasanya dialah sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Berapa banyak di kalangan manusia yang coba mengaku sebagai Tuhan. Sudah ada dalam sejarah manusia, ada Namrud di masa Nabi Ibrahim, di masa Nabi Ibrahim AS, ada uh, Fir'aun di masa Nabi Musa AS, bahkan Fir'aun dengan sombongnya mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ternyata Tuhan mereka yang mereka yakini pada saat itu, haus, lapar, ngantuk, sakit, tua, dan akhirnya meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwasanya Allah lah yang telah membinasakan Uh, Firaun dan menenggelamkan di Laut Merah dan jasadnya sampai hari ini masih bisa dilihat oleh semua manusia yang ingin melihatnya. Apakah itu secara online ataupun offline dia bisa melihat searching di hand, melalui handphonenya uh, atau media dia sekarang dan juga bisa datang langsung melihat di museum di Kairo bisa melihat mumi orang itu masih ada dan Allah kekalkan dalam Al Quran Al Runajika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah Hari ini kami akan selamatkan badanmu hai Fir'aun Agar engkau menjadi tanda-tanda bagi orang yang datang setelahmu nanti Orang-orang yang dikejar oleh Fir'aun pada saat itu adalah Nabi Musa alaihissalam utusan Allah Subhanahu Wa Taala Dan yang ikut bersama Nabi Musa yang beriman pada risalah beliau Dan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala dari Bani Israel Maka jelas berarti yang sedang mengejar ...adalah orang yang membungkiri keberadaan Allah, yang sedang dikejar adalah yang meyakini dan mendakwakan la ilaha illallah. Dan Allah membuktikan bagaimana Nabi Musa AS hampir seluruh manusia mengetahui ceritanya, bahkan di masa-masa kita dibuatkan filmnya. Bagaimana Nabi Musa AS selamat dari kejaran Fir'aun dan Allah jadikan satu tanda-tanda keajaiban yang luar biasa, Laut Merah itu bisa... Ya, airnya berdiri seperti dinding-dinding yang besar, Allah gambarkan dalam Al-Quran, seperti dinding yang besar di kiri kanan, dan uh, Bani Israel dan Nabi Musa AS bisa berhasil lolos, sementara Firaun pada saat mengejar, Allah turunkan air tersebut dan menenggelamkannya. Ini bukti yang dan fakta yang tidak bisa terbantahkan, dan bagaimana setelah itu Nabi Musa salam selamat dengan Bani Israel, lalu menghabiskan terus umurnya dengan mendakwakan kebenaran ini, lalu estafet kenabian dilanjutkan. dengan Nabi Daw, uh, Nabi uh, Sulaiman Daud dan Sulaiman uh, kemudian uh, di depan Israel ada Zakaria Yahya Isa alaihi wassalatu wassalam sampai akhirnya uh, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua pada agama yang satu iaitu Islam yang Allah Subhanahu wa taala sudah kekalkan dalam Al-Qur'an inna dina indallahi islam sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan di masa Nabi Muhammad SAW fakta sangat jelas bagaimana di masa beliau terjadi juga orang-orang yang menolak ya risalah beliau menolak untuk menerapkan la lahir Allah dalam hidup mereka seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan yang yang lain dari tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya Allah binasakan mereka di perang Badar dan Nabi SAW mengajak ya berbicara jenazah mereka sebagai tanda mu'jizat walaupun mereka tidak bisa meresponnya. Beliau pada saat memasukkan jenazah 70 orang, tepatnya 69 orangnya, yang satu umayyabin bin Khalaf karena badannya membengkak dan membusuk, maka dikuburkan di, di, di atas darat peperangan atau di daratan uh, di atas tanah dari lokasi perang Badar. Tapi yang lain dimasukkan ke dalam satu sumur. Dan Nabi SAW mengatakan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, disebutkan namanya satu persatu. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Sesungguhnya ketahuilah aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan untukku. Maksudnya kalian sudah lihat sekarang bagaimana neraka, bagaimana siksa kubur yang selama ini aku sudah sampaikan. Aku juga sudah mendapatkan kemenangan yang Tuhanku janjikan. Dan agama ini akan menyebar maka Umar bin Khattab mengatakan, Ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai. Bagaimana mereka bisa mendengar anda? Kata Nabi SAW, sungguhnya, Hai ya Umar, mereka lebih jelas mendengar suaraku daripada engkau menjelas mendengar suaraku. Cuma mereka memang tidak bisa meresponnya. Beruntung sekali orang yang memahami kalimat yang mulia ini. Sehingga dia jadikan betul-betul sebagai pegangan hidupnya. Saudara Kusimah, lebih dalam lagi kita bahas. Tanamkan ini, tauhid ini, kalimat lain dalam hidup anda. Dalam persimpunan anda akan selalu bahagia. Kalau anda sedang mendapatkan nikmat, pastikan dalam diri anda yang ciptakan anda adalah Allah dan la ilaha illallah. Tidak ada pencipta selain dia. Yang menciptakan kebahagiaan, nikmat yang, yang sedang anda nikmati itu adalah Allah dan yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Makanya kita memiliki konsep sebagai orang yang beriman, syukur, berterima kasih pada Allah. Allah kekalkan dalam Al-Quran surah Ibrahim, Lain la la Kalau kalian bersyukur, saya pasti akan tambah. Kalau kita sedang menghadapi musibah, masalah, ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah dan ujian itu Allah, dan yang bisa memberikan solusi hanya Allah, makanya orang-orang beriman selalu menanamkan ini, dan Allah mengajarkan dalam Al-Quran, kul Inna salati wa nusuki wa ma'hiya رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ alamin, la أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ana وَأَنَا مِنَ atau ana ya. semuanya salatku. Kurina uh, salati Dan semua ibadah-ibadahku Wa mahya ya wa kehidupanku dan ke kematianku Lillahi rabbil alamin Untuk Tuhan alam semesta La syarikalah Tidak ada sekutu bersamanya Tidak ada Tuhan Tidak ada bisa menyamai Allah subhanahu wa ta'ala Wa bidadika umirtu dan begitulah aku diperintahkan wa ana awal muslimin atau ana minal muslimin. Saya termasuk orang-orang yang telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar diyakini, ini hal yang mendasar sekarang harus kita fahami kita betul-betul menjadikannya sebagai pegangan tetapi Allah Subhanahu wa taala e, juga memerintahkan kita agar menjadikan la ilaha illallah dan ini supaya kita selalu mengingat dan berpegang teguh pada kalimat ini dijadikan sebagai salah satu bentuk zikir ucapan yang rutin diucapkan dengan lisan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang sangat tinggi dari kalimat ini jangan pernah tinggalkan saudaraku siman bahkan dijadikan sebagai zikir yang rutin habis sholat kan ya lima waktu atau misalnya di pagi hari dikenal dengan zikir pagi di petang hari dikenal dengan zikir petang misalnya zikir sebelum tidur ya dan banyak sekali zikir-zikir dalam ibadah yang lainnya termasuk pada saat melaksanakan ibadah haji dan umroh misalnya semua ini atau seseorang lagi muncul keraguan dalam hatinya, ya dia butuh penguatan. Semua ini menggunakan la ilaha illallah. Bahkan untuk masuk dalam agama Islam dimulai dengan asyhadu allah ilaha illallah. Dia harus mengikrarkan dulu itu. Jadi selain kita yakini dengan pikiran kita, kita renungi dengan fikiran kita, yakini masuk dengan hati kita, fikiri renungi dengan pikiran kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan, ya kita jadikan pikir juga kita menjadikannya sebagai ajang dakwah kita sampaikan kepada orang-orang. Jadi kalimat ini sangat luar biasa. Nah sekarang kita akan mengerucut membahas e, bagaimana Allah menjadikan la ilaha illallah bagian daripada zikir atau hal yang rutin kita dianjurkan untuk mengucapkannya. Tentu diikuti dengan keyakinan tentang makna la ilaha Allah yang baru saja kita paparkan panjang lebar. Sebelum saya bacakan apa yang ditulis oleh penulis, saya akan coba saudaraku Kusiman membacakan <coughs> e, beberapa hadis ya. berhubungan dengan masalah kedudukan kalimat tauhid ini. Ee, dalam sebuah riwayat dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu dan beliau menceritakan ada seseorang Arab Badui dari suku Annad, ya ini salah satu suku dari pecahan Ansar sebenarnya di Madinah. Dia datang lalu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka 'abduhu wa rasuluh. ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى Ada seseorang syahadat dari orang ansar. Dia mengatakan, Aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan anda, kepada Nabi Muhammad SAW, adalah hambanya juga utusannya. Lalu kemudian dia ikut berperang dan dia terbunuh, mati syahid. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ Maka Nabi SAW bersabda tentang orang ini. Dia ikrarkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia yakini itu dia ucapkan dengan lisannya. Kemudian dia juga ikhlarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menutusan Allah. Kemudian dia mati terbunuh. Belum banyak amalnya. Baru dua kalimat syahadat. Apa kata Nabi SAW? Amila hada yasiran wa ujira kathiran. Saya ulangi. Amila hada yasiran wa ujira kathiran. Semuanya orang ini berbuat ringan sekali. Tetapi balasannya sangat besar. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi luar biasa. Berarti menandakan kalimat ini luar biasa. Gitu. Ya bagaimana kedudukannya sampai e, dengan mengucapkan kalimat ini kemudian orang itu mati syahid dan dia tulus dari hatinya maka dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa kemudian ada sebuah hadis juga yang menyebutkan tentang kedudukan la ilaha illallah yang perlu kita selalu renungi teman-teman sekalian berhubungan dengan nanti timbangan amal pada hari kiamat ya disebutkan dalam sebuah riwayat <tuh> dan riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hibban Uh, dan juga Al Hakim mensahihkan serta Al Zahabi juga setuju mensahihkan hadis ini. Begitu juga Al Hafidh Ibn Hajar menyebutkan dan mensahihkan dalam kitab Al Fatih. Kemudian Al Haythami dalam kitab Al Zawaid ya. Abu Ya'la ya juga meriwayatkan dengan semua rawi-rawinya thiqah. Ya. Hadith ini teman-teman sekalian uh, melalui sahabat Abu Sa'id Hudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah saw bersabda, Qala Musa ya Rabbi. Nabi Musa alaihissalam berkata, 'Wahai Tuhanku, dia berbicara dengan TuhanNya, wa bihi. 'Ajarkan kepadaku sesuatu yang aku jadikan sebagai zikirku, dan aku bisa berdoa dengannya kepadamu. Ajarkan aku sesuatu yang sangat luar biasa bisa diunggulkan dan sangat engkau sukai ya Tuhanku yang bisa aku Jadikan sebagai zikir ucapan yang merupakan pendekatan diri kepadamu. Dan aku juga menggunakan dalam doaku sehingga engkau mengijabah doaku. Qala maka Allah azza wa Allah yang maha mulia maha tinggi berfirman kepada Musa. Kul ya Musa la ilaha illallah. Hai Musa ucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban Nabi Musa mungkin seperti yang muncul di benak kita. Ya. Nabi Musa satu sudah mengatakan. Qala Rabbi kullu ibadika yakulun. Hada, ya, UH, Ya Rabbi, <kullu> ibadika hadha. Wahai, wahai Tuhanku, wahai pencipta, semuanya semua, semua hamba-hamba mengucapkan zikir ini. Seakan-akan Nabi Musa AS ingin zikir khusus buat beliau. Dan la ilaha illallah karena um, semua orang mengucapkan. Beliau ingin yang khusus mungkin pikirannya yang lebih bagus dari itu ada gak? <kuh> Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa لو أن السماوات السبع وعامرهن تدكتب غيري والأراضين السبع أتو والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله وهي موسى كتهويلا Seandainya ketujuh langit serta seluruh dari malaikat bintang-bintang dan segala macam kita tahu ada miliaran jumlah bintang-bintang sana miliaran jumlah malaikat sebagaimana kita yakini ya kalau seandainya tujuh lapis langit dan seluruh ya penghuninya tanda kutip selain aku kata Allah ya Allah tidak masuk di sini ya Allah maha besar dan ketujuh lapis bumi ya. serta juga la ilaha illallah ya seluruh langit dan bumi ini ditimbang satu timbangan dan la ilaha illallah ditaruh di timbangan sebelahnya, maka ketahuilah ya, ya kalimat la ilaha illallah akan lebih berat timbangannya, artinya zikir ini luar biasa sampai kalimat ini bisa mengalahkan bobotnya dan beratnya seluruh langit dan bumi jangan pernah ragu dan khawatir dengan kedudukan kalimat ini pendek, ringkas tapi luar biasa Ya. Hanya saja sempurnakan dengan keyakinan dalam hati tentang maknanya betul-betul tidak ada Tuhan. Artinya anda tidak akan pernah mohon kepada selain Allah. Kemudian juga anda pikirkan renungi itu. Dengan mempelajari ayat-ayat Quran, mengikuti penyampaian-penyampaian Nabi SAW, mengikuti kisah orang-orang soleh yang telah beriman. ya. Kemudian anda aplikasikan dengan banyak berzikir mengucapkan kalimat ini, maka akan sempurna yang eh, akan anda dapatkan bobot yang sangat berat di timbangan amal hari kiamat. Kata seorang ulama, Syekh Sulaiman at Tamimi, rahimahullah, beliau mengatakan, siapa saja mengucapkan kalimat la ilaha dengan penuh ikhlas dan yakin, serta ia mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut, benar-benar dia tidak pernah bergantung kepada selain Allah. Juga ia istiqomah di dalamnya. Dialah yang termasuk orang-orang yang tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Ya pada saat mereka meninggal nantinya. Ya. Karena Allah SWT menyebutkan orang-orang yang mengatakan ya. Tuhannya Allah. Inna qalu thumma istakamu, malaikatu alla wala tu adun. Yang artinya, semuanya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah dan mereka istiqamah. Udah setelah itu apa yang Allah perintahkan dikerjakan, wajib ataupun sunnah, apa yang Allah halalkan dinikmati, apa yang Allah larang haram dan makruh dijauhi. Kemudian mereka istiqomah. Dengan itu, ya, maka pada saat meninggal, mal para malaikat akan turun. Ya. Dan mengucapkan kepada mereka di saat mereka mau mati, sungguhnya kalian tidak perlu takut dan khawatir, dan terimalah berita gembira tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Semoga kita termasuk orang-orang ini, saudara Kusima. Ya. Jadi kalimat ini luar biasa di saat Anda sedang lapang, ingat, kalimat ini selalu bersyukur kepadanya dan tidak sombong dengan nikmat yang sedang ada di saat anda sedang sempit anda juga hanya memohon dan minta kepada satu-satunya pencipta Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sebuah riwayat yang lain <coughs> ini dikenal dengan hadis bitaqa hadis kartu ya hadis kartu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dan hadis ini tentunya teman-teman sekarang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, Ahmad, dan dinyatakan oleh para ulama hadis ini adalah hadis yang sahih. Dikatakan <coughs> yusahu bi rajulin min ummati yaum al ada seseorang nanti dari umatku yang akan terpilih pada hari kiamat ala ru'usil di depan semua makhluk di mahsyar nanti. <coughs> Kemudian fayunsyaru lahu tis'atan wa tis'una sijjilan qulla <coughs> atau kullu sijjilun maddal basari azza wa Maka dia didatangkan di depan seluruh makhluk dan akan diberikan kepadanya 99 buku catatan amal. Satu buku saja itu seluas pandangan mata. Karena besarnya buku catatan tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba tersebut. Hal tumkiru min Apakah ada, ada yang kamu pungkiri enggak? Jadi yang sedang saya perlihatkan kepada kamu 99 buku catatan amal satu bukunya itu seluas pandangan mata anda bisa bayangkan seperti apa anda lihat ke depan lihat ke kanan lihat ke kiri lihat ke belakang seluas pandangan mata anda seperti itu bukunya besarnya 99 buku maka fayakul orang itu mengatakan la ya Robbi dia mengatakan tidak wahai Tuhanku aku sama sekali tidak pungkiri apapun yang ada di dalamnya fayakulu <tuh> Azala maka kata kata bati al apakah kamu tidak sesuatu dengan apa yang dalam ini oleh malaikat-malaikat yang mencatat yang aku perintahkan kemudian <coughs> fayakul la ya robbi ya dia mengatakan tidak summa yaqul alaka udrun alaka hasanatun fayuhabur rajul kata Allah Subhanahu wa taala apakah kamu punya uzur dalam mengerjakan 99 buku catatan amal, satu buku seluas pandangan mata. Semuanya berisikan dosa. Kamu punya uzur nggak dalam mengerjakan ini? Ada alasan yang kamu sampaikan? Ya. Atau ada kebaikan yang pernah kau lakukan yang bisa menyaingi dosa-dosamu yang 99 buku amal ini? Maka orang itu pun ketakutan. Fayaqul, lah, tidak ada. Maksudnya, yang bisa, perbuatan amal apa yang bisa mengalahkan 99 buku catatan amal, saya ulangi lagi, satu buku amal, seluas pandangan mata anda bayangkan, oh, anda lihat ke depan, anda lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, seluas pandangan mata anda, begitulah luasnya satu catatan amal, 99 buku semuanya penuh dengan dosa Allah masih mengatakan pada dia kau pungkiri ini? enggak apakah pencatatku dari para malaikat, itu mendolimimu ada sesuatu yang mereka dusta di situ? enggak ada apa kau punya uzur? gak ada ada kebaikan yang kau kerjakan nggak yang bisa mengalahkan dosa-dosa manusia supaya kau selamat ke surga? gak ada dia ketakutan orang ini sambil mengatakan tidak ada kemudian dia mengatakan fayakulu bala innalaka indana hasanatin wa innahu la zulma alaykal yaw maka Allah mengatakan pastikanlah kau masih memiliki satu kebaikan ya di sisi kami yang kami simpan dan itu akan kami perlihatkan untukmu pada hari ini fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh maka dikeluarkan untuknya satu kartu tertulis di kartu itu <tukhraju> asyhadu an la ilaha illallah aku bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah وأن وأشهد أن محمدا عبد ورسول أنا كبر سكسي بعوسي محمد أتو أن محمدا عبد ورسول بعوسي محمد من الرحمة جوجا أتوسن الله قال فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات ما كسي هم ما سي معناتا كان يا كيرا كيرا بيسا dipakai untuk apa kartu ini dengan tulisan itu? Dengan e, Kalau mau dibandingkan dengan dosa-dosa yang begitu luar biasa, semua sijilat, 99 buku amal seluas pandangan mata ini, semua penuh dengan dosa. Fayakul maka Allah berfirman, Innaka la tuzzam, hari ini kau akan lihat tidak ada kezaliman padamu. Fatu'da'us sijilatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin, Fata'ashat sijilatu wa thakulatil bitaqah maka diletakkanlah semua 99 buku catatan dosa itu di satu timbangan. Ditaruh kartu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di satu timbangan. Maka tiba-tiba buku-buku buku yang tercatat dosa 99 semuanya terbang. Terlempar. Dan menanglah serta menjadi beratlah kalimat atau kata di kartu tadi. Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Anda bisa bayangkan bagaimana kedudukan yang luar biasa dari kalimat ini sampai seperti ini keadaannya ya dia luar biasa satu hal yang di luar daripada akal manusia tentu kalau kita sedang menyampaikan riwayat-riwayat seperti ini teman-teman sekalian. jangan anda mengatakan oh kalau begitu saya cukup ucapkan asyhadulillahillallah wa muhammad wa muhammad dan abduhu wa rasuluh cukup berarti dosa saya banyak sebanyak apapun akan dimaafkan ingat di sini Nabi saw tidak mengatakan akan didatangkan dari umatku sekian banyak orang ya, dikatakan di sini Allah akan memilih ya, terpilih dari umatku satu orang datang dan hanya Allah yang ketahui kenapa orang ini sampai diberikan kedudukan seperti ini mungkin karena ketulusannya mungkin karena Allah dengan kemahamurahannya memilih dengan rahmatnya itu bisa saya terjadi yang sedang kita garis bawahi bukan karena banyaknya dosa orang ini tapi tentang kedudukan la ilaha illallah itu sendiri daripada anda mengatakan saya lebih banyak saya nggak masalah banyak dosa yang penting saya syahadat atau saya menjaga la ilaha illallah dengan tidak berbuat kesyirikan misalnya maka lebih baik anda mengatakan saya syahadat saya menjaga kedudukan la ilallah dan saya beramal maka bukan hanya sekedar masuk ke surga tapi mendapat yang terbaik yang Allah janjikan karena anda menggabungkan dua kebaikan tadi nah seperti itu memahaminya saudara kusimah nah semua ini tadi kalau kita ingin bahas panjang lebar tentunya mungkin ini tidak akan ada ujungnya Ya, dalam kajian kitab Minhajir Muslim, saya sarankan teman-teman kembali ke playlist Youtube kami ya. Kalau klik Khalid Bas official, logonya, kemudian Anda lihat di bawah ada beranda, ada uh, potongan pendek, ada live, ada uh, ada playlist ya. Maka Anda klik playlist, akan banyak sekali itu, lebih dari 40 insya Allah kajian buku-buku yang sudah kita beda di antaranya buku kita ini. Dan di situ ada kajian kitab Minhajir Muslim. Di empat bab pertama, kita sudah membahas tentang kedudukan la ilaha illallah ini. Jadi mengenal Allah dari sisi uluhiyahnya, keesaan dari sisi ibadah dan patuh kepadanya, rububiyanya penciptaannya, dan fakta-fakta kalau -fakta, memang betul dia pencipta, asma, sifat dan nama-namanya. Kemudian beliau juga menekankan di bab keempat lagi kembali, menekankan tentang keutamaan dan kedudukan la ilaha illallah itu sendiri. Dan cukup banyak ceramah-ceramah kami yang teman-teman sekarang bisa nonton di dunia misalnya sudah ini adalah pondasi agamamu dua jam kurang lebih ada tablik akbar kita bahas ini berhubungan dengan masalah Kedudukan Lailahaillallah dan keyakinan seorang muslim bagaimana dia tanamkan pondasi keyakinan itu, ya sehingga akhirnya bisa uh, dia jadikan sebagai perubahan hidupnya dan bagaimana dia selamat di dunia dan di akhirat dengan ini. Juga ada kenalilah Tuhan mengukuhkan bahagia yang judul ceramah yang anda bisa ikutin tentunya ya. Kemudian juga uh, saudaraku yang ada rahasia rezeki, Kemudian juga sama menjelaskan tentang kedudukan Lailahaillallah dan sekian banyak ya. Kalau anda temukan uh, ustadz ustad kita banyak sekali. Uh, menyampaikan tentang kedudukan kalimat ini tentunya. Nah sekarang teman-teman sekarang kita akan coba baca apa yang ditulis oleh penulis di sini. Beliau mengangkat uh, sebuah hadis ya hadis mulia berhubungan dengan salah satu hadis ya yang menyebutkan tentang keutamaan kalau kita berzikir dengan la ilaha illallah. Saya akan bacakan di halaman 86 sampai 87. Amal ke-33 mengucapkan la ilaha illallah. دري ابو هريره رضي الله عنه بروايتكن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بن من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عدل عشر رقاب وكتبت 100 حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حراز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. Barang siapa yang mengucapkan لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia Mahesa. Tidak ada sekutu bersamanya. lahul mulku, miliknya lah kerajaan yang sebenarnya, walahul hamdu, baginya juga puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Siapa yang berzikir ini? Saya ulangi. La ilaha illallah wahdahu la lahul mulku wa hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua orang muslim harusnya hafal zikir ini tentunya. Kata Nabi SAW kalau dia baca sebanyak seratus kali dalam sehari maka pahalanya kalau dia ucapkan seratus kali ini sama seperti membebaskan sepuluh budak dan dia diberi seratus kebaikan serta dihapus seratus keburukan juga akan membentenginya dari syaitan pada hari tersebut sampai sore hari kalau dia baca di pagi hari ya seratus kali terbentengi dari syaitan semua bisikannya dan uh, rencana buruknya sampai sore hari jadi maksudnya kalau dia baca sore hari lagi, berarti terlindungi lagi sampai pagi ya. Tiada seorang pun yang lebih baik dan nanti akan datang hari kiamat. Tiada ada seorang pun yang lebih baik amalnya melebihi dia pada hari kiamat kecuali orang yang melakukan amalan tersebut yang lebih banyak darinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari pelajaran dari hadis ini kata penulis adalah bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa sebanyak 100 kali dalam sehari maka Allah akan mengampuni 100 dosanya karena kan memang bahasan kita 30 amal pelebur dosa ya sebanyak 100 kali dalam sehari maka Allah akan menghapuk mengampuni 100 dosanya karena zikir ini menjadi sebab terampuninya dosa-dosa baik perhatikan di sini kalau orang membaca 100 kali zikir ini la wahdahu la syarika la lahul mulku ala qadir. maka dia mendapatkan ya saya ulangi seperti membebaskan ya 10 budak budak ini maksudnya kayak di masa dulu ya contoh misalnya Bilal radhiyallahu anhu pernah jadi budaknya Umayyah bin Khalaf lalu Abu Bakar bebasin ditebus berapa kau ingin minta saya bayar dibayarlah sama dia semenjak terbebaskannya Bilal maka Abu Bakar panen pahalanya ya, dan cukup banyak orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu misalnya contoh. Maka berarti kita pikir ini seperti kita bebas budak dan panen pahala 10 orang budak. Plus dicatatkan baginya 100 pahala. Jangan dilihat, jangan dibayangkan angka 100 ini seperti 1 sampai 100 Anda tulis. Karena satu pahala bisa saya seperti gunung besarnya. Ya. Yeah. Maka ini pahala yang sangat banyak 100 pahala. Dihapus darinya 100 dosa. Ya. Yeah. Bayangkan ini, seperti bebasin 10 budak, dicatatkan 100 pahala, dihapus darinya 100 dosa, juga Allah akan bentengi dia. Kalau dia baca di pagi hari, dari semua makar dan tipu daya syaitan sampai sore hari. Ya. Kemudian, kalau dia baca sore hari, akan terbentengi sampai pagi hari lagi. Plus lagi, dia akan datang hari kiamat. Tidak ada orang yang menyaingi pahala dia, kecuali orang yang berbuat sama dan dia lebih banyak melakukannya. Misalnya, dia tambah lagi dengan zikir-zikir la ilaha illallah yang lainnya atau ibadah-ibadah yang lainnya yang lebih banyak dari orang yang mengucapkan ini tapi ini sudah cukup menduki kedudukan yang luar biasa. Nah, Saudaraku Iman... seperti biasa penulis mengangkat sebuah hadis di sini ya, maka kita coba teman-teman sekalian menambahkan syarah dan penjelasan. Ini sangat menarik. Saya membacakan uh, tentang zikir la ilaha illallah ini atau yang mirip seperti ini itu <tuh> dari kitab Sahih at Targhib Tarhib yang ditulis oleh Al Mundiri rahimahullah dan ditelusuri kembali hadisnya oleh Syekh Al Bani rahimahullah. <coughs> dalam bab zikir pagi petang di hadis nomor 8 dengan sanad sahih di jilid uh, 2 ya. Dalam bab sholat sunnah ada sub bahas bahasanya di situ tentang zikir pagi petang. Di hadis nomor 8 <tuh> ini tepatnya di ya di bab ke-14 ayat dan zikir dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari ya dari kitab sholat sunnah di jilid dua kalau Anda mau kembali di sahih targhib tarhib di hadis nomor 8 ya hmm. dengan sanad sahih disebutkan hadis dari Abu Ayyash radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda man qala asbah sampai mengucapkan pada saat dia tiba di pagi hari La ilaha illallah wahdahu la Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah semata Tidak ada sekutu baginya Kerajaan dan segala pujian adalah miliknya Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu di sini dikatakan orang mengucapkan, di sini penjelasannya tidak disebutkan seratus kali sepuluh kali sekali aja anda baca. Kalau anda baca ini sekali, kalau tadi kan penyebutan seratus kali. Saya ulangi tadi hadisnya seperti bebasin 10 budak, dicatatkan 100 pahala, dihapuskan 100 dosa, diselamatkan dari syaitan, ya. Kemudian juga dia akan datang hari kiamat bahwa pahala tidak ada yang menyaingi dia kecuali orang yang berbuat lebih dari dia. Nah, di sini hadis ini mulia sekali teman-teman sekalian karena penyebutannya hanya satu kali. Kalau tadi 100 kali ya, berarti Anda bisa dengan dengan mengamalkan hadis yang pertama tadi itu 100 kali mendapatkan keutamaan yang akan kita bacakan ini Ber, berlipat-lipat karena ini kalau mengucapkan sekali saja perhatikan kata Nabi saw siapa yang tiba pagi hari lalu dia ucapkan satu kali saja la ilallah wahdahu la, syarika, la lahul murka, hamdu, wa huwa ala kullu qadir. karena lahu id id la min waladi ismail sama pahalanya dengan membebaskan satu budak dari keturunan ismail perhatikan kalau tadi hadis sebelumnya kalau baca seratus sama dengan bebasin sepuluh budak tapi kalau kita konekkan sama hadis ini, ucapan satu sama dengan bebasin satu budak. Berarti kalau dari hadis ini, kalau anda niat menggabungkan dengan izin Allah SWT, karena zikirnya sama. Berarti seratus pengucapan lain Allah la syarika, wa akan mendapatkan pahala seperti bebasin seratus budak. Kalau tadi kan hadis sebelumnya, sepuluh budak ya. Kemudian, wa kutibad lahu ashru hasanat. Dicatatkan baginya, sepuluh pahala. Satu kali ucapin sama dengan sepuluh pahala. Kalau tadi hadis yang pertama kita pelajari, ucapin seratus kali dicatatkan seratus pahala. Berarti kan sama saja satu ucapan satu pahala ya. Kalau di sini tidak, ucapin satu kali dicatatkan baginya sepuluh pahala. Apa maknanya? Kalau kita bersangka baik kepada Allah SWT dan berkeyakinan tentang kebenaran hadis ini dan ini hadis Sahih, maka berarti kalau kita konekkan kedua hadis, Berarti hadits ini menambah keutamaan. Artinya kalau satu kali baca dicatatkan sepuluh pahala, kalau anda baca amalkan hadis yang pertama seratus, ya. Berarti ini luar biasa. Kalau satu saya dapat sepuluh, ya. Berarti anda sama dengan mendapatkan seribu pahala. Seribu pahala ini bukan main-main. Ya. Kena satunya dapat sepuluh, kalau sepuluhnya berarti dapat seratus. Kalau seratus anda baca, berarti anda dapat seribu pahala. Kan itu. Kemudian dikatakan, anhu Dan dengan mengucapkan satu kali juga, dihapus darinya sepuluh dosa. Berarti sama tadi, hitungannya sama pahala. Berarti kalau hadis yang pertama tadi yang disebutkan oleh penulis itu, dicat, dihapuskan darinya seratus dosa. Kalau kita gabungkan dengan hal ini, berarti dihapuskan seribu dosanya. Satu, ini kalau anda ucapkan 110 kali ya, Ya, seperti tadi disebutkan dalam hadis yang sebelumnya alau ashur darajat ada tambahan di sini dan akan dinaikkan dia sepuluh derajat dengan mengucapkan satu kali sepuluh derajat di surga berarti kalau kita amalkan hadis yang pertama seratus kali anda baca anda akan dinaikkan seribu derajat di surga ini luar biasa. Wakana fi hirzin mina shaitani hatta yumsi dan dia akan selalu dijaga dari seluruh makar syaitan sampai sore hari. Kalau dia baca, baca di pagi hari. Karena kan tadi potongan pertama hadis man qala idha asbah. Sampai membaca ini kalau pagi hari. Ya. Fa'in qala ha idha amsa kana lo mitru dharik hatta usbih. Kalau dia baca sore hari lagi, maka dia akan dapat keutamaan yang sama. Jadi luar biasa. Dengan mengucapkan la Allah wahdahu la syarika la lahul mulku la wa huwa ala kulu syaitan qadir seratus kali sehari. Anda akan dapatkan seribu pahala, dihapuskan seribu dosa, seperti membebaskan ya seratus orang budak, kemudian diselamatkan dari syaitan sampai sore hari. Ya, Kaya ini keutamaan yang sulit sekali untuk digambarkan dan harusnya tidak luput dari orang-orang beriman. Kemudian dalam hadis yang lain, saya langsung bacakan hadis nomor 10. Dia masih di bab yang sama, kitab Sahih At-Targhib jilid 2, di bab atau di kitab sholat sunnah di bab ya zikir pagi petang ya. Tadi sudah saya sebutkan babnya itu adalah bab nomor 14. Ada hadis yang mulai diriwayatkan oleh An Nasa'i dengan sanad Hasan dari hadis ya yang berbunyi ya man kata Nabi Muhammad SAW man kala, siapa yang membaca subhanallah maha suci Allah 100 marratin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha kana min mi'ati badana. Sebanyak seratus kali anda baca subhanallah seratus kali. Sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Berarti habis subuh dan habis asar. Anda baca subhanallah, subhanallah seratus kali. Maka karena afdhala mi'ati mi badana. Itu lebih afdal pahalanya daripada dia bersedekah dengan seratus unta. Anda baca subhanallah seratus kali sebelum terbit dan sebelum matahari. Maka anda akan 100 kali sebelum terbit dan terbenam matahari maka anda seperti atau lebih baik bersedekah daripada 100 unta. Wa man qala alhamdulillah dan sampai mengucapkan alhamdulillah mi'ata marratin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 100 kali habis subuh, 100 kali habis asar. Karena afdhal min mi'ati firsin yuhmalu 'alaihi fi Maka itu lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada menyumbang seratus kuda yang dikendarai untuk berperang di jalan Allah. Waman qala dan siapa yang membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mi'atamara seratus kali. Qabla tulu wa qabla sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Karena afdala min ritqi mi'ati Maka dia lebih baik daripada membebaskan seratus orang budak. Nah, saksi bahasan kita terakhir, potongan hadis. Wa man qala dan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, miliknya kerajaan dan puji-pujian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu mi'ata marrah qabla tulu isyamsi wa qabla ghurubiha. Dia baca 100 kali ini sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari lam yaji qiyamati bi amalin min amali. tidak ada orang yang datang pada hari kiamat membawa amal lebih baik daripada amal dia illa man qala kecuali orang yang mengucapkan yang sama atau dia tambah lebih banyak lagi daripada itu maksudnya dengan amal-amal yang lain nah ini menandakan luar biasa kedudukan kalimat ini teman-teman sekalian ya luar biasa kedudukan kalimat ini ada riwayat yang lain ini pelengkapnya saja di urutan nomor 12 masih di bab yang sama dengan syarat hasan sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pada saat itu di dalam riwayat ini dikatakan dia sedang berada di wilayah Romawi dia mengatakan menukil bahwasanya Rasulullah SAW alaihi bersabda man qala gudwah barang siapa yang membaca di waktu pagi la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku laluh hamdu, wa lahul wa huwa ala kulli syai'in qadir ashar marrat siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul wa lahul wa ala kulli syai'in qadir pada pagi hari dia membacanya sepuluh kali kata Allah lau hasanat akan dicatatkan baginya sepuluh pahala wa ma anhu ashra syiat akan dihapus darinya sepuluh dosa wa kunna lahu qadra ashri qab pahalanya sama dengan bebasnya sepuluh budak wa ajarah Allah mina syaitan Allah selamatkan dia dari syaitan wa man qala ashiyata famithul dari dan sampai mengucapkannya sore hari maka sama dia akan mendapatkan juga pengampunan atau dia akan mendapatkan seperti keutamaan tadi itu riwayatkan oleh Ahmad an Nasai ya dan juga Ibn Hibban dalam sohinya dalam riwayat Ahmad ada penyebutan kata bi kulli wahidatin qala marad. Allah akan catatkan dengan satu kali mengucapkan ini ya itu di diberikan di, di sepuluh pahala wamak anhu biha ashra sayyad akan dihapuskan darinya 10 dosa wa rafa Allah biha ashar darajat Allah angkat dia 100 derajat wa kunna lahu ka seperti membebaskan 10 orang budak wa kunna lahu min awal nahari ila akhirah dan dia akan selalu mendapatkan perlindungan pengawalan bersenjata dia dari pagi sampai akhir

keutamaan yang luar biasa ya. Bagaimana dengan mengucapkan la ilaha illallah ini dia dapat keutamaan yang sangat besar. Nah ini teman-teman sekalian sebagian tentunya ya dari bahasan la ilaha illallah yang harusnya kita amalkan. Dan ada sebuah hadis sebagai penutup yang kata Nabi SAW siapa yang di pagi hari subuh hari selepas subuh dia membaca la ilaha illallah wahdahu la Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid biadihil khair. Ada tambahan yuhyi wa biar biadil khair wa huwa ala seratus kali, maka dia akan menjadi penduduk bumi yang paling afdal, ya. Pada saat itu kecuali orang atau uh, kecuali orang yang berbuat seperti dia akan mendapatkan yang sama atau orang yang berbuat lebih maka baru dapat yang lebih. Berarti kita bisa mendapat predikat penduduk bumi yang terbaik kalau kita membaca zikir tersebut. Hanya saja memang sedikit berbeda lafatnya. Itulah la ilallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid biyadihil khair wa huwa ala kudus syaih qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dia maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya dan pada e, di, di tangannya lah semua kebaikan ya e, dan dia maha kuasa atas segala sesuatunya baru kemudian kita baca itu seratus kali ya kita ulangi seratus kali sebelum mengubah posisi duduk ya di waktu subuh ini khusus subuh saja maka dia akan menjadi penduduk bumi yang terbaik tentunya. Kalau benar dari Allah, para sahabat saya mohon dimaafkan teman-teman sekalian. Subhanakallah ma bihamdika, asyadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wanil alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.